Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Pak Agung. Nah, jikalau kalian beberapa hari yang lalu telah belajar tentang konsep dasar perkalian, hari ini Pak Agung beserta Bu Ayu dan Bu Retno akan mengajari kalian sesuatu hal yang baru, yaitu tentang konsep dasar pembagian. Anak-anak pasti penasaran ya? Langsung saja kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, di sini Bu Retno mempunyai 15 kelereng. Bu Retno mempunyai 3 anak. Nah, kelereng ibu akan ibu bagi kepada 3 anak Bu Retno secara adil. Nah, sekarang bagaimana caranya ya? Coba perhatikan. Kelereng ibu akan ibu ambil 3. Akan saya bagikan kepada 3 anak Bu Retno. Kita ambil lagi 3. Sudah 2 kali ya. Kita ambil lagi 3. Sudah 3 kali ya. Kita ambil lagi 3. Sudah 4 kali ya. Bu Retno ambil lagi 3. Nah anak-anak, sekarang kita hitung berapa bagian masing-masing. Yuk ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ternyata bagian masing-masing mendapatkan 5 butir kelereng. Nah bisa dituliskan 15 ya, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, sama dengan 0. Jadi 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah anak-anak, pengurangan berulang tadi adalah konsep dasar pembagian. Anak-anak jelas ya? Hebat. Anak-anak, tadi kalian sudah memperhatikan penjelasan dari Bu Retno tentang konsep dasar pembagian. Nah anak-anak, Bapak Ibu Guru selalu berpesan untuk kalian terus berlatih di rumah supaya kalian dapat menguasai materi pembagian dengan baik. Nah, jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar.